Ada keperluan apa Anda ke sini? Saya pengen kaya, Mbah. Pengen punya harta berlimpah, punya mobil Lamborghini, punya istri cantik, sama pengen punya rumah gedong. Sama, saya juga pengen. Terima kasih atas jawabannya. Perkenalkan, Dukun Logik. Ini dukun bukan sembarang dukun. Dia telah menempuh pendidikan S2-nya di Desa Konoha, memiliki kecerdasan di atas rata-rata, dengan paras tampan tapi relatif. Perkenalkan, Dukun Logik. Mbah, tadi sekitar jam 1 pagi, saya mendengar ayam berkokok, Mbah. Itu tandanya apa, Mbah? Apakah saya bakalan jadi kaya, Mbah? Kaya raya terus sombong pas mati kuburan saya jadi sempit. Kira-kira maksudnya itu tandanya apa, Mbah? Itu tandanya pendengaran kamu masih bagus. Terima kasih atas jawabannya. Dukun Magic. Mbah, sepertinya ada yang saya tertanya, Mbah. Belakangan ini, saya jadi suka makan malam. Kenapa badan saya tiba-tiba besar gini ya? Saya tidak pernah makan sedikit loh. Pasti ada yang gak suka sama saya. Tolong bersihkan santet di tubuh saya ini, Mbah. Terima kasih untuk tidak menjawab. Dukun Logik. Mbah, ini saya kasih dulu ya. Saya ingin alat yang bisa menggandakan uang. Alat yang sangat portable dan bisa masuk ke dalam tas saya. Mohon Mbah, saya butuh bantuan dia. Hanya dia yang bisa mengabulkan permintaan saya. Kamu sadar kalau itu tidak mungkin? Tolong Mbah, apapun itu, yang penting ukurannya kecil tapi isinya berlimpah. Saya butuh bantuan dia. Nih, saya tambah dulu lagi. Benda kecil tapi isinya berlimpah. Waimon! Tolong kabulkan permintaan dia. Sebentar, saya cari dulu. Cairan pecah.